saya harus ambil ini dulu nih. Loh, kok jadi gede sih? Jadi gue harus lewat sini nih. Nah, bisa. Astagfirullah. Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama gue Bayu. Di video kali ini gue akan bermain game yang tidak layak untuk anak kecil, tapi juga tidak layak sebenarnya untuk orang dewasa, apalagi yang punya penyakit darah tinggi. Ini adalah game yang sedang viral di TikTok. Gue mencoba mainkan karena gue juga cukup penasaran. Ini adalah game lama sebenarnya teman-teman, tapi gue juga penasaran gimana permainan dari game ini. Ini adalah Cat Mario. Gimana permainannya? Mari kita mulai. Ini kita mulai permainannya dulu teman-teman. Sebelum gua memulai permainannya, jangan lupa teman-teman subscribe channel gua supaya gua tambah semangat bikin kontennya, oke? Mari kita mulai. Cat Mario. Gimana sih? Enter. Yo yo. Loh. Kok jadi mati musiknya? Ya, jadi enggak seru dong. Loh, tenang tenang, ini pohon berduri teman-teman, pohon kaktus kayaknya. Ini harusnya kita nih jangan dimatiin kayaknya tadi apa musuh tadi tuh. Oke, ada pohon berduri, tenang, loncat. Sekarang gunung yang berduri, santai santai, kita jangan dimatiin teman-teman musuhnya ya. Pohon berduri, gunung berduri, cat, santai santai lah, dapat koin aja dah musiknya mati loh. Weh, nah maksudnya tuh kan tadi tuh nggak ada gitu, kok jadi ada sih. Yuk santai tuh, dapat koin tuh malah musiknya mati. Mana nih? Yuk, wish. Santai, santai. Astagfirullahalazim. Kalau ada duri di situ ya udah nggak usah dimunculin harusnya. Kok bisa di kotak ada duri? Terus lewat mana berarti? Astag. 5-6 kali gue mati. Santai. Kita nih main permainan ini harus sabar teman-teman, jangan penuh emosi teman-teman. Baca. Kabarnya kalau penuh emosi ya kita nggak bisa fokus dalam permainan. Up. Astaga. Gue ambil koinnya biar nggak musiknya nggak mati. Mana nih? Kok nggak ada kotaknya sih? Wah kacau. Tadi nggak ada, gue udah loncat-loncat. Ingat duri teman-teman, duri yang kayak gini nih. Nih, ayo kita loncat. Terus gimana lewatnya berarti? Ayo kita loncat-loncat. Ih, nyangkut, astaga. Santai, santai. Ingat duri teman-teman, ingat duri teman-teman. Gua hampir aja lupa. Bodoh. Tadi udah ada duri di situ. Astaga. Loh, kok malah dimakan? Kucing penuh emosi sampai musuh aja dimakan loh. Astaga ya ampun, duri terakhir. Ah, loncat kali. Ah, kayaknya koin gak penting deh di game ini. Yuk. Apa tuh? Nah. Ya ampun, jamur kan harusnya tambah gede. Kok bisa sih jadi mati? Yuk, loncat. Ah, gua ngambil ini aja deh. Woi. Aih. Jamur mati, bunga mati. Terus ngambil apa?
Enggak, gue nggak mau tertipu gue. Apa nih? Ada apa nih? Ish. Yo, santai. Kita ingat teman-teman. Karena ini tuh ada jebakan gitu kan. Mampus lu, ha? Mampus lu, ha? Jebakan. Ingat tadi udah ada dua kali. Hah? Mana lu? Mana kau, ha? Mana kau, ha? Satu kali lagi, mana, ha? Hah? Mana kau, ha? Hah? Dua. Terus enggak ada nih berarti. Ya. Aduh, gua ragu lagi. Kayaknya enggak ada. Tapi gua ragu nih, teman-teman. Gak berani. Masih ada. Kau, huh? Ya ampun, 5. Wih, 6 kali, 7 kali. Berapa kali kau, huh? 10 kali, 8 kali. Bodoh. Lewat bawah berapa kali tuh? Ya, nyangkut dia. Aduh, nyangkut gue juga. Santai bye. Yuk, silah. Ya. Terus gimana larinya? Bodoh. Ya, nyangkut di situ lagi. Ya, gue juga nyangkut. Terus gimana nih? Ayo ke awas kau. Oh, lewat atas. Nah, ambil. Yo, checkpoint. Nah, ambil. Weh, gak apa-apa, kita gak terlalu jauh. Ingat, kita harus ambil ini dulu nih. Loh, kok jadi gede sih? Sekali lagi teman-teman, gue penasaran. Terus kalau jadi gede apa? Ai, jadi berat. Terus gimana lewatnya berarti kalau di bawah? Ya ampun. Awannya ada muka. Maksudnya itu kan gini loncat nih. Di bawah ada jurang. Gini kayaknya nih. Nah, bisa gua. No. Untung aja gua loncat. Gua enggak tahu. Eits. Ingat yang sudah terjadi, teman-teman. Santai. Ingat yang sudah terjadi, di situ ada duri. Duri. Nah, no. Awas awan. Ingatin nih awan. Kita nih mulai waspada dengan segala sesuatu, teman-teman. Tuh kan awan. What? Kenapa ada muka meme di situ coba? Ih, gua lupa ada kotak. Ya ampun. Mungkin gua harus serius nih. Gak bisa main-main sekarang, teman-teman. Sorry. Gua udah serius, mana nih kotak, ha? Kau? Mana kau? What? Ha? Kau? Mana memes kan kau? Sebel gua. Berarti 21 kali gua. Ngapain mem lewat? Coba. Awan, ha? Kau mana lagi? Loh, kok itu mukanya di bawah sih? Enggak, maksudnya gimana sih jalannya? Pit. Hampir coy. Santai. Naik satu tangga. Apa nih, ada apa nih, ha? Astagfirullahaladzim. Udah, ha? Ada lagi nih. Hah? Kau? Mana kau, ha? Mana kau? Ha? Mana kau? Ih, gak mau lewat. Ih, mana kau? Mana kau? Ih, mana sih? Gue taruh dulu gue nih, grogi.
Yuk, mana noh? Huh? Kau. Ih, enggak lewat-lewat loh. Tadi ada meme-nya. Apa gua coba pelan-pelan kali? Udah gua coba loncat bulak-balik enggak bisa. Gua loncat beberapa kali gua loncat enggak bisa-bisa loh. Ayo mana? Yang mana? Wih. Nah, kau yang terbang. Ayo langsung. Nah. Lah, nyangkut di sini dia kucing. Entar loncat kau. Menang gua. Berhasil teman-teman. Gua sudah melewati satu stage pertama. Ya, dengan 34 kali percobaan. Loh. Ah, weh. Ada dua loh. Terus gimana coba ngelewatin? Astagfirullahalazim. Jadi gua kalau lewat loncat nih, loncat lewat sini nih. Ini jebakan nih. Nih, jebakan nih. Gua loncat kan. Nih di titik selanjutnya tuh, di kotak selanjutnya tuh. Duri tuh. Jadi gua harus lewat sini nih. Nah. Bisa. Astagfirullah. Gak, maksudnya tuh kan kita tahu kalau misalkan itu tuh kan harusnya tembus ya. Maksud tembus tuh ke next berikutnya gitu. Kenapa tembus ke sebelahnya? Hah? Woi. Enggak, gua enggak mau. Ah. Enggak, maksudnya kan harus lewat mana? Kan tadi kan terus lewat mana dong? Enggak bisa. Hah, kau. Hah, ada lagi enggak? Ayo. Nah. Allahu Akbar. Ini kan